dah dekat. So jangan lupa hari ni kita nak review satu kasut, okey. Satu kasut daripada Vans. Saya kasut apa? Kalau okey, kita tengok Bangsat TV. So apa ya? Ibu banyak juga pilihan kat Vans macam biasa. Tapi satu kasut yang kita akan review hari ini adalah kasut. Kalau dekat kamera tu je lah. Okay, inilah kasut. Kasut Encik Rauli kita. Okay, ada dua kali kita bawa. Tapi kita akan review salah satu kali lah. Mungkin kita review merah, nampak terang sikit kan. Okay, ini lah Encik Rauli. Encik Rauli satu saya rasa, ini first Rauli dia. Ini kasut yang reborn balik. Kasut dia. Lama. Pusing ah. Okey, ini Rauli. Reborn maksudnya repro balik first Rauli iaitu 99 66 99. Apa maksud 66 99 ni? Tahu tak? 66 is born Vans. 99 is the born of Rauli. So the repro balik benda ni, yang ini saya rasa saya tak sempat pakai kot. Masa tu saya tak sempat pakai. So kita, saya tengok ramai masa tu pakai balik masa tu. Masa beli hari yang dia keluar hari tu, ramai beli. So saya sekarang berpulang untuk memakainya, untuk kembali balik memakainya. So kita try tengok. Wow. Matching ah. Matching. Matching. Macam biasa Vans balkanize dengan dia punya waffle dan dia punya trademark waffle ni. And then cushion, more cushion sekarang ni. So tengok dia pun dah mengubah dia punya sole dalam. Daripada dulu saya rasa bukan macam ni lah, dulu macam biasa je. So sekarang ni dengan lebih dalamnya, dengan cushion tambah, aku punya impact apa benda ni lah. So cushion biasa, semua sedap tu. Dulu saya ingat kan, dulu saya mula-mula ingat dulu dia ada macam ada socks tau dalam dia. Dia macam sock dalam tu ada kasut dan neopren ni. Saya ingat dia ada sarung kasut dalam tu. Dia macam ada lekat cushion dalam tu. Macam sokin-sokin dalam kasut tu. Punya tak, tertipu punya. Memang ada design dia macam ni. Tapi alhamdulillah macam okay, comfortable now. Mungkin boleh cuba. Dan kita tunggu apa lagi review kita yang akan datang. Terus rumput Bangsat ini.